أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله حبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام يا أستاذ فطري تدعي حضرتك بكاسي سريان. الحمد لله pada pertemuan Jumat pada petang ini, saya nak bawa kepada tuan-tuan hadirin yang dikasih sekalian untuk sama-sama kita berdoa kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada kita. Dalam ruang masa yang singkat ini saya nak sebut ada tiga benda, tiga perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan sesuatu mengenai akhlak dan adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan, sangat menekankan soal akhlak juga. Antaranya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita. Nabi sebut, Nabi kata, "Afshu salam wa at'imu at'am wa shalli bil-lail wa nasniyam tadkhuluna al-jannata bis-salam." Nampak ringkas hadis ini tuan, tapi dia memberi makna dan manfaat yang sangat besar. Apa dia? Nabi pernah menggambarkan dan Nabi pernah habang mereka kita. Nabi kata yang pertama, kalau kamu nak masuk syurga dengan selamat, tuan-tuan, buat tiga benda. Buat tiga benda ni bukan maknanya buat tiga benda apa yang ada boleh masuk syurga, tak ada. Tapi antara penyebab dan asbab yang memungkinkan kita masuk syurga ialah dengan tiga benda ni. Yang lain jangan abai. Sembahyang, puasa, zakat, itu kena buat. Tapi antaranya Nabi kata yang masuk syurga, yang kalau kamu nak masuk syurga dengan selamat, buat tiga benda. Apa dia? Kata Nabi, afshus salam wa at'imu at'am wa shalli bil-lail wa nasniyam tadkhuluna al-jannata bis-salam. Yang pertama Nabi kata sebarkan salam. Jumpa siapa pun bagi salam, sebar salam tanpa rasa malu dan segan. Tuan-tuan, budaya kadang-kadang kita ni duduk di sini, di sekolah ke, di jabatan mana ke, hak tu ke, hak ni ke, kerja mana pun, kita kadang-kadang cuba tengok budaya. Kadang-kadang kita dipesan dengan budaya memberi salam. Beri salam bukan satu budaya. Bagi salam ni satu tuntutan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni sebut budaya bagi salam. Kalau di sekolah budaya memberi salam, salam ni bukan budaya. Salam ni ialah satu tuntutan syarak kepada kita. Nah, tak apa banyak. Saya cerita sepirah ringkas ya. Lagi masuk zuhur lah. Nombor dua Nabi kata apa? Nabi kata kalau nak masuk syurga dengan selamat, tak ada benda lain dah tuan-tuan. Yang kedua, at'imut ta'am, belanja orang makan. Maknanya belanja orang makan ni Nabi nak amalkan. Nabi nak kiyah dengan jangan kedekut. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kedekut. Nak buat pulak 50 pound pun kedekut. Potong lagi hak ringgit-ringgit. Ni kalau kita main surau masjid ni tuan-tuan, ada banyak mana bagi ya tuan. Ada 1,000 buah 1,000. Ada 4,000 buah 4,000. Ada beran. Ada beran. Kau tak beran kan tuan-tuan. Ada banyak mana bagi. Sebab itu orang yang memberi tuan-tuan, orang putih kata, what you give, you get back. Itu orang putih kata. Apa yang kamu bagi, kamu akan dapat. Apa yang kita bagi, kita akan dapat. Islam, simple ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bahagia, tuan-tuan kena beri dulu kebahagiaan pada orang. Kalau tuan-tuan nak tuan-tuan dihormati, tuan-tuan dulu kena hormat orang. Kalau tuan-tuan nak orang bercakap baik dengan kita, kita dulu kena bercakap baik dengan orang. Ni kita cakap sansir, projek, pahri, kita nak orang hormat kita. Tak mungkin berlaku. Tuan-tuan, kita duduk carut dengan orang. Tuan-tuan, kita nak dihormati, tapi kita duduk carut dengan orang. Tak boleh.
Kita tak pernah kawal marah kita, tapi kita nak orang jangan marah kita. Sebab itu antara ciri orang yang beriman yang disebut oleh Allah. Allah kata wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sebut dalam Quran, Allah kata antara ciri orang yang beriman yang Allah sebut dalam ayat ini, Allah kata wal kazimina al-ghaiz, hendaklah kamu menahan marah kamu. Dan kata Allah yang kedua wal 'afina 'anil nas, iaitulah maafkan kesalahan orang lain. Tuan-tuan, dua benda ni paling payah kita nak buat. Nah, nak tahan marah la ni, kalau dalam keadaan la, tuan-tuan, kita tak marah. Pasal apa? Pasal kita ada, kita berada dalam keadaan yang sangat sempoi. Sebab kita tak diuji. Tapi sampai satu ketika bila kita diuji, oh, tuan-tuan, masa tu boleh tak. Sebab itu kata para ulama, kalau nak tahu perangai dia, tengok dia dalam keadaan marah. Boleh tahu? Dalam keadaan baik lagu ni, okey, semua cantik. Muka pun enak. Buah pun putih pula, cantik kan? Buah putih kan? Tak nak tarik balik lah. Dia tak mahu tajam Kelantan. Tak mahu tajam Kelantan, main tajam pajak sah pula. Boleh buat majlis ada lift pun tak? Ha, tapi saya pergi bayang majlis ada lift. Majlis kan tak ada air. Tak. Saya pergi ceramah di Brunei, masjid ada lift. Di satu ribulan ni nak ceramah di Radio 3.6. Nah, akan disiarkan pada 5 Mei pukul 11 pagi. Sudah boleh dengar Radio 3.6. Rakaman dia. Nah, boleh dengar lah. Nah. Nah. Sebab tu sifat yang paling yang Allah kata beriman ni, oh, payah nak tahan marah. Nombor 2 kata Allah, orang yang beriman ni antara cirinya wal afina 'anil nas. Dia maafkan kesalahan orang lain. Orang buat nanya kat kita, kita maafkan dia dengan mudah. Oh, payah pun tuan. Kita kadang-kadang duduk tarah ni. Saya bukan apa, Zai. Saya memang maaf dia dah. Maaf dah dia. Tapi Zai, tunggulah dia kat akhirat. Maaf kalau hutang lah. Ha, kata maaf. Maaf ni makna reta. Lapang dada. Ni dok. Dah maaf, maaf lah. Orang kedah kata maaf, maaf. Maaf. Duk maaf, 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 maaf. Tapi maaf, maaf lah. Pak Lin duk tarah ke ada juga. Saya ni memang maaf dia, dia ustaz lah. Lama dah maaf. Tapi keturunan dia semua pun nak maaf lah. Anak-anak dia lah, sakit hati saya. Tak maaf lah tu. Makna kena reda, lapang dada. Buka dada. Kan? Ha? Sebab tu Nabi kata wa'atimu ta'am, belanja orang makan. Maknanya Nabi nak habaq kata lepas kita daripada sifat kedekut. Ha? Boleh. Yang ketiga, yang terakhir, saya kita sambung dalam khutbah. Ha, nah, yang ketiga Nabi habaq kat kita, yang ketiga kan, yang ketiga Nabi cerita kat kita. Oh, rupanya tetap tengok hati. Patutlah saya rasa pelik. Soalan dia berpokok depan sangat. Yang ketiga Nabi Allah, Nabi kata wassalla billail wa nasmiyamun. Kalau nak masuk syurga dengan selamat, Nabi Allah semayang tengah malam. Wa nasmiyamun, pada ketika mana manusia lain semua tengah tidur. Oh, masa tu doa lah tuan-tuan. Apa yang kita nak tahu. Ni kadang-kadang berdoa dia ikut teks skrip. Tak dalam buku, dia pergi beli buku ke Hasani ke mana lah kan. Dia buka buku, doa tahajud. Dia macam tu kan? Doa hajar. Dia macam tu kan? Kita ni tuan-tuan, masing-masing ada hajar. Apa hajar ni kan? Macam-macam. Kehendak ni macam-macam. Nak dok ni macam-macam. Tuan-tuan, ada anak nikah dua tak dapat lagi. Contoh lah. Ini bukan majlis-majlis sah. Ini cerita Zimbabwe, Afrika Selatan. Masing-masing ada hajat. Tentu hajat apa? Hajat kita ada hak boleh cerita dan tak boleh cerita. Kan? Yang tu qada hajat lain. Hak tu cerita lain. Ni hajat kita. Tentu berhajat apa? Masing-masing ada hajat. Tuan-tuan, ada hajat nak minta kerja lain. Kerja tu dia tak marah, boring. Dia kata boring gila sah. Kerja tu dah 17 tahun dah ustaz, boring gila. Tapi nak minta, minta kerja lain ustaz. Yang lebih special sikit. Dia kata, oh, common special sikit. Dia ada hajat dia. Apa hajat tu? Maka hajat tu
pada Allah. Sebab tu satu hari tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari pernah didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda. Oh, nak tunjuk mana? Mana ada orang ni? Pemuda macam apa lah ni? Pemuda ni dia main jumpa dengan Abu Zar Al-Ghifari. Dia main jumpa Abu Zar Al-Ghifari. Pemuda ni dia hadap ke Abu Zar. Dia kata, wahai Abu Zar, Abu Zar Al-Ghifari, aku ni tiap-tiap hari ni buat maksiat dosa dengan Allah ni berlambak. Kita kata berlambak, dia kata banyak. Berlambak ni orang Kedah kata banyak dosa aku dengan Allah. Tiap-tiap hari aku buat dosa dengan Allah. Tiap-tiap hari. Every day. Nah, tapi nothing happen. Tak ada apa berlaku. Okay. So far okay. Good. Thank you. Ha, tak. Tak ada apa. Abu Zar Al-Ghifari tanya kepada pemuda tu, hari-hari kau buat dosa maksiat, hari-hari dia kata, tapi tak ada apa. Allah tak buat turun apa pun kat aku. Abu Zar Al-Ghifari tanya pemuda ni, ya gulam, wahai pemuda, wahai budak, kamu ni, aku nak tanya kamu satu soalan. Kamu boleh tak bangun tahajud pada pagi hari? Dia kata, aku tak boleh bangun berat. Maka kata Abu Zar Al-Ghifari, berat tahajud itulah antara penyebab dosa yang Allah limpahkan pada kamu. Tentang yang dikasih sekalian, kalau kita duduk kunci jam pagi 4:30 tapi masih lagi berat untuk bangun tahajud, balik kita cek diri kita, mana tahu tuan-tuan memungkinkan kita, hubungan kita dengan Allah semakin retak apabila kita siang hari melakukan dosa dan maksiat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, balik lagi lepas daripada sembahyang Jumaat ni, balik kita cek diri kita. Bukankah Nabi pernah sebutkan kita? Nabi kata, Al-Kayyisu mandana nafsa. Orang yang cerdik ialah orang yang banyak menghitung dan bermuhasabah diri. Sebalik syakir dengar, lepas semayang Jumaat ni, balik syakir duduk atas motor, naik kereta, start motor ni, balik muhasabah balik sebelum sampai rumah, makan nasi rumah ke apa lah. Tuan-tuan, balik muhasabah balik, kot-kot ada salah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kadar itu, kita sambung dalam khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat saya paling ringkas dalam dunia. Tak ada muak lagi habis kan tadi. Aku lu kau dia tahu tu. Nah, jom tetap dengan memang. Saya tak lajak sampai 2:45 petang. Kalau lajak kita buat tu. Kita tak lajak setakatlah. Nah, jangan bimbang ceramah paling ringkas dalam dunia. Nak tahu? Sebab tu khutbah Jumaat ni tuan-tuan, rukun mai Jumaat ni rukun dia tuan-tuan, bukan khutbah. Rukun Jumaat tuan-tuan tak payah faham. Dengar. Kalau faham dia nak cetak juga. No, rukun Jumaat bukan faham. Dengar. No, so mai lagi, lagi mai wei. Postur besar tuan. Gemak saya paling kecil. Kan? Okey, so kita jumpa lagi insya-Allah, ada ruang, ada peluang. Kita jumpa pada kedudukan yang lain pula insya-Allah. Bye bye. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.